mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Beri-beri lagi untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Dialah yang diagungkan, dialah yang dipuji. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Word of God has become flesh unto us.
yang lalu, ada seorang wanita yang lahir di sebuah kota. Ia memiliki keluarga yang sederhana. Sudah bertahun-tahun, ia tumbuh di satu komunitas. Dan komunitas itu adalah God's DNA. God's DNA adalah komunitas remaja di mana banyak orang-orang hebat di dalamnya. Ada pemimpin yang bijaksana, pelayan yang setia dan unity, serta tempat yang nyaman seperti rumah bagi banyak orang. Pada awalnya, wanita ini hanya pelayanan di bagian usher. Jerih payah telah ia lalui dan tidak membuatnya menyerah. Walaupun ia harus bolak-balik naik angkutan umum ke gereja, namun ia tetap punya hati yang rindu melayani Tuhan. Kemudian Tuhan membawanya melayani di bidang musik. Walaupun punya banyak keterbatasan, dia tetap punya hati yang rindu melayani Tuhan dengan tulus hati. Hati yang cinta Tuhan. Hati yang rela memberikan Tuhan segalanya telah membuat Tuhan mempercayakan ia untuk menjadikan ia pemimpin, untuk menjadikan dia leader di satu komunitas yaitu cabang God's DNA. Dan hari ini dan sekarang dia telah berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian memberitakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saya yakin ketika Tuhan bisa memakai saya secara luar biasa, dia juga akan memakai anak bapa dan ibu secara luar biasa. Seperti Tuhan memakai Musa, seperti Tuhan memakai Yosua, seperti Tuhan memakai Timotius, dia akan memakai kita secara luar biasa. Supaya generasi ini dipulihkan, supaya banyak orang bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya revival pasti akan terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan.
adalah hari yang sangat spesial. Dan saya tahu kita merayakan ulang tahun Sang Pencipta kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus hanya satu-satunya Tuhan, hanya satu-satunya Allah ada di hidup kita. Yang percaya katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Daripada ini, katakan sungguh nyata.
nyata, come on. Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata Tuhan. Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Shalom Indonesia, Shalom Jababeka, Shalom GCC. Pada hari ini tanggal 25 Desember 2014 di Jababeka Convention Center Jababeka, Gereja GBI Lipo Cikarang mengadakan perayaan Natal bersama. Yang pertama kali dan yang akan seterusnya kita akan merayakan ibadah Natal di tempat yang besar dengan kapasitas 7.000. Yang pertama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus bahwa acara Natal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Natal 2014 yang telah bekerja keras, bekerja dengan all out hanya untuk Tuhan Yesus, sehingga acara Natal ini boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada pengelola Jababeka Convention Center yang memberikan tempat bagi kami untuk merayakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2014. Yang keempat, kami mengucap syukur kepada setiap tim musik yang telah memberikan kontribusi kepada kami sehingga acara ini berlangsung dengan luar biasa. Juga kepada setiap kita Jumat yang boleh datang pada hari ini, saya percaya saudara datang pada awal merasakan hadirat Tuhan, lawatan Roh Kudus, dan saudara pulang membawa berkat yang berlimpah-limpah. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan Yesus akan sembuhkan saudara. Saudara yang tidak punya pengharapan, Tuhan Yesus akan memberikan pengharapan. Kasihnya membawa pengampunan. Nah saudara, sebelum kami menutup, saya sebagai ketua panitia Natal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah perayaan Natal pada hari ini tanggal 25 Desember 2014. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dibukalah ibadah perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara beri kemuliaan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita buka di dalam doa ibadah KKR Natal hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Kasihnya membawa pengampunan yang luar biasa. Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, Juru Selamat dunia, saat ini, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Semua yang sakit pulang dengan kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dan sentosa. Terima kasih Tuhan. Ibadah Natal ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan hari ini. Semua kami diberkati, semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang besar sedang dicurahkan saat-saat ini buat semua
umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan semuanya ini Tuhan untuk anak Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Dari awal pertengahan ke akhir ibadah ini, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you.
kasih tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Boleh sorakan haleluya. Shalom. Bapak Ibu, kita percaya pagi hari ini ada berkat berlimpah bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ada berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita, katakan amin. Yang berbahagia boleh lihat lambaian tangan Bapak Ibu. Ji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Dengan suara nyaring boleh sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3, ya. Haleluya. 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 Kami sangat merasakan Tuhan. Betapa kasih Tuhan yang melampaui segala akal. Kasih itu memberkati hidup kami, membawa pengampunan dalam hidup kami. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu, yuk. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasihmu, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Boleh lambaikan tangan kita. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Selamanya.
bertepuk tangan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Satu menit kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Sorakan Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Yesus luar biasa.
sembahan puji, sembahan puji. Sembahan puji, sembahan puji, sembahan puji. Pada suatu masa, di sebuah kota kecil bernama Nazaret, hiduplah seorang wanita yang bernama Maria. Maria adalah sosok wanita yang sederhana, lembut, serta takut akan Tuhan. Ia telah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang pria yang baik dan tulus hatinya. Maria, apa kabar? Udah lama loh kita gak ketemu. Hai, aku baik. Iya nih, kangen deh udah lama gak ketemu. Akhirnya bisa juga ya kita ketemuan di sini. Eh, ngomong-ngomong si Abigail belum sampai ya? Iya, kayaknya dia telat deh. Sorry banget ya, aku telat. Kok lu telat sih? Dari mana aja? Iya nih, biasa deh abis shopping-shopping gitu. Lihat deh belanjaan-belanjaan aku. Yuk, kita selfie dulu yuk. Ayo, buat kenangan-kenangan. Ayo, sini sih. 1, 2, 3. Cheers! Yuk, kita lihat hasilnya yuk. Iya, mana. Gila, keren banget. Iya, banget. Oh my God, keren banget. Pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Wah, Tuhan memberikan tugas kepadaku untuk ke Nazaret. Siap-siap dulu deh. Dunia udah mulai modern. Masa aku sebagai malaikat kalah pakaiannya? Ah, coba cari pakaian yang bagus dulu. Lupa jasku. Sewaktu Maria berjalan menuju pulang, tiba-tiba malaikat Gabriel sudah berdiri di hadapan Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Aku saja belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
every moment in the middle. Make my heart your Bethlehem, be born in me. I am not brave, I'll never be. The only thing my heart can offer is a vacancy. I'm just a girl, nothing more, but I am willing, I am you. Di tengah sinar matahari yang terik, Yusuf dan teman-temannya sedang beristirahat untuk melepas lelah sehabis bekerja. Panas banget ya hari ini. Iya nih, udah capek, haus pula. Eh guys, nih gue bawain minuman dingin. Wah, thanks banget ya bro. Baik banget ya lo. Eh, lapar kali aku. Makanlah kita. Bentar lagi gue nyusul deh. Ayolah. Gue masih pengen santai bentar, capek banget gue. Bener nih, gak nyesel. Iya, gak apa-apa, kalian duluan aja. Ya udah, kita cap duluan ya bang. Setelah teman-teman Yusuf pergi, tiba-tiba Yusuf menerima sebuah kabar dari tunangannya, Maria. Dan kabar itu sangat mengejutkan dirinya. Hah? Ini gimana? Kenapa bisa gini sih? Ya ampun. Itu, gua aja belum nikahin itu Maria. Masa udah hamil? Ntar orang ngomong apa? Gue ngomong apa sama papa mama gue coba? Ah, gak ngerti dah, gak tahu deh. Tetapi Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum dan bermaksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ia pun tertidur dan malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpinya dan berkata, Yusuf, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf pun terbangun dari tidurnya dan berbuat seperti apa yang telah diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Yusuf membawa Maria tunangannya yang sedang mengandung dari kota Nazaret ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri atas garis keturunan keluarga Daud. Di tengah perjalanan, tiba saatnya Maria untuk bersalin, maka Yusuf mencarikan penginapan untuk mereka berdua. Sudah habis. Lu orang coba cari di tempat lain saja. Hanya
Oh, yaudah terima kasih ya kok. Yuk beb, kita cari yang lain. Permisi. Bang, maaf, mau nanya masih ada kamar kosong enggak ya di sini? Telat kali kalian ini. Baru saja di booking orang. Sudah habis, Bang. Eh, kenapa istri kau itu? Pucat kali. Sakit? Enggak, Bang. Udah hamil tua, kayaknya udah mau lahiran. Oh, begitu. Iya, Bang. Makasih. Sayang, sabar ya. Mungkin di penginapan sebelah sana ada kamar. Sabar ya. Permisi. Ayah naon teh Kang? Anu teh ayah dibantu? Maaf Kang, masih ada kamar kosong gak ya di sini? Istri saya lagi hamil nih, kami butuh kamar untuk istirahat. Aduh, maaf bisanya Kang. Kamar di dia tos pinu. Alamun teh ayah mah pasti saya kasih Kang. Apa masih ada Kang penginapan terdekat di sekitar sini? Ayah Kang, eta teh di ujung jalan sana. Ayah hiji deui penginapan. Coba atuh, Akang kesana. Makasih ya, Kang. Namina teh saha? Yusuf, Kang. Oh, Kang Ucupnya? Iya, Kang, mari. Permisi. Permisi. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Mbak. Maaf, Mas, mau nanya. Apa betul di sini penginapan? Oh iya, Mas. Benar, di sini penginapan. Mau cari kamar ya, Mas? Iya, Mas. Saya butuh kamar untuk saya sama istri. Jo, bejo, rene koe. Seyo Mas, aku dipanggil bos. Hani, gimana nih bisa dapat kamar nggak? Aduh, kayaknya nih baby udah mau lahir nih. Duh, sabar ya sayang, bosnya lagi dipanggilin. Aduh, maaf, nunggunya kelamaan yo. Kita mau cari kamar, Mas, untuk nginep. Istri saya lagi hamil gede, butuh istirahat. Ya ampun, Mas, maaf banget. Kamar kami penuh semua. Pak, tolong deh, diusahain kamar atau tempat atau ruangan apapun yang bisa saya pakai deh. Soalnya istri saya kayaknya udah mau lahiran. Kasihan, udah kecapean jalan dari tadi. Nahan sakit juga. Gimana ya? Atau gini aja, Mas. Di belakang ada kandang. Mau enggak, Mas? Ya, bolehlah. Soalnya udah darurat banget nih, Mas. Ya udah, Mas.
Yuk, tantar ke belakang. Di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Happy day.
Mbak.